Tangis kecewa Natalie Holzer saat pergoki wanita lain di kamar Sule. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe dulu ya. Mantan DJ Natalie Holzer menangis pergoki wanita lain ada di kamarnya dan Sule. Wanita tersebut tertangkap basah habis mandi, bahkan mengenakan baju daster milik Natalie Holzer. Tanpa merasa bersalah, wanita itu mengaku tengah menunggu kedatangan Sule. Sebagai istri sah, Natalie Holzer tentunya merasa panik dan kecewa. Awalnya, ia merasa tak percaya bila wanita itu adalah kenalan Sule. Namun akhirnya Natalie pun lemah, menangis sambil emosi ke sang komedian. "Kamu kok gitu sih sama aku? Kamu jangan bikin aku kepikiran dong. Aku kan lagi isi," ucap Natalie Holzer ke Sule. Natalie Holzer sampai berucap hendak pergi dari rumah. Situasi makin riuh. Uya meminta agar wanita tersebut mengemas baju-baju Natalie hingga akhirnya menyulut emosinya. Nah, fakta sebenarnya terungkap. Hal itu merupakan rekayasa antara Uya, Kuya, dan Sule. Prank yang sudah direncanakan oleh mereka dengan matang akhirnya berhasil mengelabui hati Natalie Holzer. "Jadi aku sama Astrid udah janjian buat syuting YouTube channelnya Sule di sini. Kita akan lihat. Biasanya sih orang kalau udah emosional suka gak sadar kalau dia lagi dikerjain," beber Uya Kuya. Namun, Natalie masih tak menyadari bila tengah diprank oleh Uya Kuya dan Sule. "Gimana sih orang-orang jelas ada cewek," timpah Natalie. "Belum sadar juga ya, ada gue, ada Astrid. Lo belum kepikiran gitu ya," imbuhnya. Akhirnya wanita 28 tahun tersebut sadar. "Lu ngapain?" tanya Natalie sambil memukul Uya. "Hampir gue mau kabur ke tempat Astrid," jatuhnya. "Ah, kalau lu kabur ke tempat gue nanti hebohnya infotainment," tandas Uya Kuya. "Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya."